Assalamualaikum. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, siapa sih saat ini yang tak mengenal sosok aktris cantik kenamaan tanah air yakni Natasha Wilona? Namanya seketika memang mampu berhasil menarik banyak perhatian publik hanya dengan setiap gerak-geriknya. Dan lebih daripada itu, bahkan nama seorang Natasha Wilona pun belakangan tengah banyak mencuri perhatian publik, terutama mengenai kehidupan pribadinya. Betapa tidak ya guys, memang entah mengapa jika hal yang satu ini mampu menyedot banyak rasa penasaran hingga tak jarang kerap ramai dikulik oleh banyak pihak. Nah guys, namun terlepas dari kiprah seorang Natasha Wilona di dunia hiburan tanah air yang selalu berhasil membanggakan, di samping itu pula, publik pun kerap memperbincangkan mengenai kehidupan pribadi dari sosok Natasha Wilona itu sendiri. Dan selain saat ini, gonjang-ganjing terkait isu soal hubungan Natasha Wilona dengan sang mantan kekasih yakni Verrel Bramastra, di samping itu pula, hubungan pertemanan antara Natasha Wilona bersama pengusaha asal Surabaya Melvin Tenggara pun rupanya masih banyak dikulik hingga saat ini. Betapa tidak ya guys, jika hingga saat ini masih banyak sekali orang yang penasaran akan hubungan dan komunikasi antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara yang dahulu sempat digembor-gemborkan menjalin hubungan spesial. Di mana nih guys, kendati Melvin Tenggara saat ini diketahui telah memiliki seorang kekasih, namun entah mengapa, nampaknya masih banyak saja publik yang membicarakan terkait hubungannya bersama Natasha Wilona. Dan bahkan, kedua sosok idola yang berteman baik ini kerap menjadi perbincangan hangat di setiap dan berbagai media informasi. Dan rupanya, seperti yang terjadi baru-baru ini pula nih guys, di mana nama Natasha Wilona dan Melvin Tenggara kembali menjadi buah bibir di tengah warganet. Di mana hal tersebut terjadi, lantaran Natasha Wilona dan Melvin Tenggara dikabarkan kembali bertemu di sebuah acara yang tersengaja mempertemukan mereka. Dan disebutkan juga nih guys, bahwa pertemuan Wilona dan Melvin ini memang tak terjadi secara tatap muka langsung, namun melainkan secara virtual. Di mana kebetulan nih guys, Natasha Wilona dan Melvin Tenggara didapuk sebagai bintang tamu sekaligus narasumber di sebuah acara sosial yang berlangsung secara virtual. Dan disitulah nih guys, Wilona dan Melvin tak sengaja dipertemukan, lantaran di kesempatan tersebut, Melvin dan Wilona tengah dimintai tanggapan mereka terkait sebuah topik yang menjadi pembahasan di acara tersebut.
Dalam kesempatan itu nih guys, reaksi yang ditunjukkan oleh Natasha Wilona maupun Melvin Tenggara ini nampak sedikit terkejut saat mereka tiba-tiba saja dipertemukan meskipun hanya secara virtual. Bahkan sehingga di sebuah momen, mereka pun nampak saling menyapa satu sama lain di samping pembahasan mereka di acara tersebut. Namun memang di momen-momen yang berikutnya, memang tak dipungkiri jika baik Natasha Wilona dan Melvin Tenggara, keduanya tampak canggung saat berada dalam satu frame. Namun meskipun begitu ya guys, Natasha Wilona dan Melvin Tenggara pun keduanya tetap tampil profesional dan melanjutkan pembahasan mereka terkait topik yang sedang dibicarakan. Nah guys, tak sedikit orang yang dibuat salvo dengan pertemuan antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara meski hanya secara virtual di sebuah acara. Sehingga dengan adanya hal tersebut pun banyak orang yang penasaran apakah hubungan pertemanan antara Natasha Wilona dan Melvin Tenggara masih terjalin dengan baik atau tidak, terlebih pasca Melvin Tenggara yang kini sudah memiliki kekasih. Dan bahkan ya guys, di antara keduanya pun memang sempat terjadi sebuah drama kehebohan lantaran hubungan Natasha Wilona dan Melvin Tenggara yang memang didukung oleh banyak pihak namun justru harus berakhir begitu saja tanpa adanya kejelasan. Namun terlepas dari itu semua ya guys, publik pun hingga kini selalu berharap semoga hubungan pertemanan antara Wilona dan Melvin terus terjalin dengan baik. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.